Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Mawlana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saya hormati para aba, orang-orang tua kita semuanya, khususnya Ketua Dewan Syura terpilih Habib Zain bin Ismail, Habib Ismail Al-Habsyi, Habib Abdul Aziz Al-Muhtar, Habib Muhsin Al-Hamid, Habib Abdul Ghafir Segar, yang lainnya, segenap pengurus DPW dan DPC Rabithah Alawiyah yang kami hormati. Al-Faqir sebenarnya tidak pantas untuk antum tunjuk sebagai ketua, tapi mari kita bahasakan, ini adalah bukan ketua tapi adalah khaddamnya antum. Jadi kita semuanya pada hakikatnya adalah khuddam ahlbaiti nabi, kita menjadi pelayan-pelayan anak cucu Rasulullah. Kita semuanya ingin khidmat sama Rasulullah, tapi Allah mentakdir kita tidak hidup di zamannya. Kita ingin melayani Nabi, kita ingin membantu Nabi, tapi sebenarnya membantu anak cucu Nabi itu adalah sama dengan membantu Nabi Muhammad SAW. Membahagiakan anak cucu Nabi adalah membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Urgubu Muhammadan fi ahli baiti." Perhatikan dan hormati Nabi Muhammad lewat anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya ikhwani, Rabithah Alawiyah mungkin satu-satunya lembaga di dunia yang mengurusi Alawiyin. Di Hadramaut tidak ada Rabithah. Satu-satunya, dan ini adalah warisan yang luar biasa yang harus kita jaga kewibawaannya, kemuliaannya, kejayaannya. Karena itu kita sudah menasional, dan kita insya Allah akan lebih kembangkan dengan dibukanya DPC-DPC yang baru, sistem yang lebih bagus dan lebih transparan. Kami berharap bukan DPP harus, ya hanya harus meneliti perkembangan daripada DPC, tapi DPC juga harus meneliti perkembangan DPP nantinya. Kita ingin nantinya laporan secara rutin. Mungkin bagian IT nanti yang akan bisa buat program kerja DPP, Dewan Syura, DPW, DPC secara rutin per bulan, sehingga antum bisa mengenal DPW, DPP Anda, dan Dewan Syura Anda, dan juga yang di atas mengenal perkembangan DPC per bulan ya ikhwan, secara transparan. Misal kita melihat salah satu DPC tadi itu kok tidak ada perkembangan, apa sebabnya? Kita akan meneliti dari pengurus atau kurang dukungan daripada Alawiyin yang ada di sekitar situ, sehingga kita bisa bantu nantinya, dan kita bisa mengingatkan jika itu daripada pengurus tadi itu. Dan demikian juga yang ada di atas, antum bisa mengingatkan kita, karena kita manusia ya ikhwan, karena kita manusia, antum bisa, ana senang antum sebagai orang kritis tadi, pemuda-pemuda yang begitu itu adalah satu kebanggaan bagi kami, berarti antum cerdas ada di sini. Karena itu jangan segan-segan, Taufik bin Abdul Ghadir bin Husain As-Segaf ketika salah ingatkan, tegur ya ikhwan, karena itu adalah kewajiban antum semua.
Nabi Muhammad. Kemudian transparan tadi itu juga dalam keuangan. Ketika misalnya kita melihat ada keuangan yang gemuk, kita boleh bertanya dari mana asal usulnya. Karena kita khawatir nantinya ada penyalahgunaan juga, walaupun itu adalah bagian daripada dhon. Sesungguhnya su'ud dhon itu yang tidak boleh kalau kita menfonis orang itu bersalah. Tapi ketika kita meneliti, bagus. Karena itu Allah menyatakan inna ba'dadh-dhanni itsmun, sebagian prasangka itu dosa, tapi sebagian diperlukan, ya ikhwani. Gemuk duit tadi itu dari mana asalnya? Harus jelas. Khawatir nanti ada proposal yang mengatasnamakan Robito ke yang tidak jelas nantinya. Karena itu kita harus paham dari mana dapatnya dan disalurkan kemana. Kita harus paham, baik di pusat maupun yang ada di bawah. Sehingga tidak ada satupun yang ada curiga ada di sini, dan kita semuanya adalah satu, ya ikhwan. Yang kedua, harapan kami Robithah Alawiyah ini juga melibatkan tokoh-tokoh Alawiyin sekalipun tidak di Indonesia, karena mereka juga ditokohkan ada di Indonesia. Habib Zain bin Sumait, Habib Abu Bakar Adni al-Mashhur, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, Habib Ahmad bin Muhammad bin Alwi al-Maliki, Rubat Tarim yang mungkin di situ adalah Habib Alwi bin Hasan Asyatiri, Habib Abdullah Baharun, Habib Umar Jailani. Harus juga nantinya kita kasih laporan dan bisa memberikan masukan kepada Robithah Alawiyah, sehingga mereka juga akan mengakui tentang Robithah ini. Dan insya Allah Robithah bukan nasional tapi internasional sebentar lagi. Kemudian Robithah Alawiyah juga yang anak harapkan nantinya dengan bantuan antum semuanya, yaitu melibatkan orang-orang tua kita, panutan kita, dan ashabul magamat. Ada di sini Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Abbas, kemudian Dewan Syurah nantinya atau Mustasyar nantinya. Kemudian juga ada ashabul magamat, ada Kuitang walaupun masih muda, ada Al-Hawi, ada juga Al-Habib Abu Bakar, Habib Badir Al-Atas Pekalongan, ada di Solo, ada yang lainnya, Habib Lutfi bin Yahya juga kita akan kasih, kita ajak bekerja sama, kita kasih laporan perkembangan Robithah sehingga Robithah juga dimiliki oleh mereka semua, ya. Masukan mereka itu adalah bagus, ya ikhwani. Karena itu kita ada di sini, ayo kita tidak boleh menutup diri, tapi kita membuka selebar-lebarnya asal dalam koridor Thariqah Al-Alawiyah, tidak keluar daripada ajaran Aslafun Shalihin. Kemudian yang berikutnya, membangun kepercayaan dan keyakinan terhadap Robithah Alawiyah. Kalau transparansi tadi itu sudah terjadi dan kita dipercaya untuk menyalurkan sumbangan, menyalurkan harta, dipercaya untuk usaha itu, dan saya kira tidak ada satupun yang ada di sini yang ragu lagi bahwa Robithah Alawiyah adalah tempatnya, adalah yang paling tepat, saudara. Karena itu kita bangun kepercayaan ini kepada masyarakat, khususnya kepada Al-Alawiyin, ya ikhwan. Banyak sekali sebetulnya program-program yang akan kita buat ada di sini, tapi yang jelas ya ikhwani, kita harus merasa memiliki ini Robithah. Kita harus merasa memiliki ini Robithah. Maktab Daimi misalnya, selain menjalankan program yang sudah berlalu, Maktab Daimi ini harus bisa mencari referensi daripada duriyah Nabi yang mereka tadi itu masih belum mendapatkan buku rujukan. Oh, Anda perlu misalnya pergi ke satu daerah atau pergi bahkan ke luar negeri, buat itu satu program. Tapi pastikan program tadi itu adalah keberhasilan yang ada. Alhasil bidang usaha misalnya, di sini banyak
orang-orang yang Masya Allah sukses dalam bisnisnya. Yang kita harapkan nanti Rabitu al-Alawiyah adalah bukan hanya disusui seperti bayi, tapi Rabitu al-Alawiyah adalah kuat bisa mandiri. Karena itu kita harapkan nantinya Rabitu al-Alawiyah punya usaha yang sekiranya bisa mandiri dan tidak mengganggu antum lagi. Ana yakin ini semuanya keberhasilan bukan karena Taufik As-Segaf, tapi karena antum semuanya. Ana khuddamukum, sekali lagi, ana pelayannya antum. Hah? Silahkan antum memberikan tugas kepada pelayan ini. Insya Allah pelayan ini akan melayani antum dengan catatan antum dalam Thariqah Al-Alawiyah. Masalah pendidikan ya ikhwan. Masalah pendidikan tadi yang ada diusulkan dalam program. Masalah pendidikan, kita punya TV Erit Nabawi itu harus muncul lagi, dan kita akan berikan nanti pendidikan akidah, misalnya pendidikan Thariqah Al-Alawiyah, hukum-hukum wajib sholat, wudu dan lain-lainnya. Kemudian yang berkaitan dengan kewanitaan, haid, nifas, istihadhah, itu adalah ilmu yang wajib ya ikhwani. Jangan kita nanti berpikir bermuluk-muluk, tapi nantinya yang wajib kita masih berantakan. Paling afdolnya mendekatkan diri kepada Allah adalah melaksanakan yang wajib dengan benar. Kemudian setelah itu adalah dengan yang sunnah, baru dengan yang lainnya. Kita tidak akan bangga dengan satu alawi yang dia tadi itu bisa mengadakan majlis, tapi sholatnya enggak sah, wudunya enggak sah. Wanita-wanita alawiyat yang dia tadi itu tidak mengerti jati dirinya sebagai alawiyah, sehingga bergaul bebas, sehingga kawin bukan dengan sayyid, sehingga dia tadi itu mungkin dia menganggap wajib sholat tapi ternyata haram sholat karena dia ada haid. Karena itu hal yang demikian ini adalah merupakan kewajiban yang mendasar yang harus diketahui oleh setiap alawiyin. Dan insyaallah dengan berkat tokoh-tokoh yang ada, ya, ada di sini ada Al-Habib Nagib, Syekh Bakar bin Sa'ad, dan Habib Muhammad Farhaq, ada yang lainnya, ustaz-ustaz yang ada di sini, kami yakin dengan antum semuanya akan bisa beres. Dan kami mohon semua alumni nanti ketika gurunya nanti kita akan hubungi dan memberikan referensi bahwa semua bergabung dengan Rabitu al-Alawiyah, semua alumni yang ada di Timur Tengah akan menjadi aset Rabitu al-Alawiyah nanti. Bismillah. Dan sekali lagi Taufik bin Abdul Qadir As-Sakab adalah khuddamukum. Jangan panggil ketua, tapi ana ada khuddamukum, dan ini semuanya menjadi pelayan-pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kepercayaannya untuk diberikan kepada Al-Fakhir untuk mengatur dan melayani antum semuanya. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih kepada Al-Habib Zain selaku orang tua kita yang nantinya wajib untuk mengontrol kepada kita, sehingga insyaallah kerjasama yang bagus akan melahirkan insyaallah hasil yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM, Radio Suara Nabawi Pasuruan.